Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membuat kebaya, teman-teman, dari nasi. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Oke, ini ada wajan yang udah saya panaskan, teman-teman, ya. Saya akan menggoreng bawang merah bawang bombaynya dulu. Untuk isiannya, saya akan membuat isian. Ini ada bawang merah. Kita tumis bawang merahnya dulu, teman-teman. Kita oseng sampai bau wangi, ya teman-teman. Ini bawangnya biar enak. Oke, setelah itu akan saya masukkan daging giling, ya teman-teman. Akan saya masukkan. Lalu akan saya tambahkan kaldu ayam. Saya tambahkan sedikit lada. Bumbunya ini aja, ya teman-teman. Nggak mau macam-macam karena rasanya nanti jadi gimana, ya. Kalau orang Arab masak itu kan macam-macam bumbunya. Saya cukup pakai kaldu ayam aja sama lada, ya teman-teman. Saya oseng terus sampai matang ini dagingnya. Lalu akan saya masukkan daun seledri, teman-teman. Daun tumis kalau bisa lebih banyakin, ya, biar enak. Kita oseng sampai matang.
Ini udah matang teman-teman. Oke, ini udah saya siapkan nasi ya teman-teman. Nasi akan saya tambahkan garam. Saya tambahkan sedikit garam. Terus saya tambahkan juga lada sedikit. Kan saya masukkan sedikit baking powder. Lalu akan saya tambahkan tepung terigu. Tiga sendok tepung terigu ya teman-teman. Nah, lalu akan saya ulenin ini. Saya kasih sedikit air. Kita ulenin ya teman-teman, biar tercampur tepung terigunya ini sama ada garam, sedikit baking powder, juga lada. Ini udah cukup tercampur teman-teman ya. Saya akan mulai membuatnya ya. Saya ambil satu genggam seperti ini teman-teman ya. Lalu akan saya kasih lubang. Kita kasih lubang ya teman-teman buat diisi daging. Seperti ini teman-teman. Akan saya isi dengan daging yang tadi sudah saya oseng. Setelah itu kita tutup. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya akan membuatnya semuanya. Kita ambil lagi. Saya akan membuat berikutnya.
inilah teman-teman, saya akan membuatnya semuanya ya. Ikutin terus teman-teman. Ya teman-teman, ini sudah selesai saya bikin dan sekarang akan siap digorengnya. Bismillah. Goreng dengan api sedang teman-teman biar enggak gosong. Ini udah matang teman-teman, akan saya angkat. Goreng selanjutnya teman-teman sudah jadi. Ini namanya kebah ya, kalau di Saudi ya, kebah dari nasi nih. Insyaallah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah lihat video saya. Jika video saya bermanfaat buat teman-teman ya, silahkan di-share. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.